Sementara itu, tinjauan RTM di premis perniagaan sekitar Kampung Baru, Kuala Lumpur mendapati rata-rata pemilik premis menyahut seruan kerajaan mengibarkan jalur gemilang. Mereka menyifatkan mengibar jalur gemilang adalah langkah mudah dalam menyemarakkan semangat rakyat cintakan tanah air. Kita kena supportlah untuk sebab bulan ni bulan kemerdekaan kita kan, jadi kita kena semangat tu. Saya rasa banggalah. Bangga sebab kita punya negara kan. Kita sendiri yang kena naikkan semangat tu. Harap semua kita sebagai rakyat Malaysia sambutlah hari kemerdekaan kita ni yang memang mahal harganya. Memang setiap tahun pada 31/8 ni menyambut merdeka, saya mesti pasang bendera Malaysia. Pasal saya rakyat Malaysia, saya bangga dengan Malaysia. Sebab masa menjaga Malaysia, hati tu gembira, happy. Sumpah mau menangis pada pasal saya lari pada tahun 1954. Tu jam merdeka pun saya masih kecil lagi, 50 baru 3 tahun. Masuk Ogos je bulan merdeka, memang tiada tahu kita sambut, and then kita menghargai pemimpin terdahulu dalam memerdekakan negara. Jadi kita menghargai dengan semangat itu, kita pasanglah bendera untuk menghargai, untuk menunjukkan semangat kenegaraan dan kecintaan kepada negara.